Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat donut red velvet. Okey, jom kita tengok macam caranya. Ni kita ada satu gelas air ni dah. Ha ni gelas kita ni. Ha ni. Gelas air ni kita masukkan ke dalam jap. Kita nak masukkan dalam 3 sudu makan gula. 3 sudu makan yeast. Kita nak kacau. Kacau bagi sebati dah. Bila sebati gini, kita biarkan yeast kita ni dia kembang. Masukkan tepung gandum dah. 1 kilo. Kita masukkan sedikit garam. Dalam 1 sudu teh kau gitulah. Kita masukkan margarin. Dalam 3 sudu makan. Masukkan susu pekat manis. 3 sudu makan juga. Eh, lepas tu kita nak masukkan ni. Red velvet ni dah. Kita nak masukkan dalam 1 sudu makan lebih. Okay. Okay, kita gaul dulu. Sebati. Dah kita ni. Kalau ada bekas lagi besar, lagi sedap kita nak uli. Macam saya tak ada bekas besar. Pula yeast kita ni ha, dia sudah betul-betul kembar dah ni. Lepas tu kita nak masuk ke dalam adunan tepung kita ni lah. Dalam tepung ni. Masuk belakang dah. Okay, kita uli dah sebati. Nak wire Ira Azira dah. Dia kata kalau kita nak donat kita lagi lembut, kena uli lama. Ha, lagi lama kita uli, dia lagi lembut. Okay, ni siap dah kita uli ni dah. Siap uli memang lembut dah kita uli ni. Lepas tu kita nak biarkan dia kembar pula. Aduh kita ni. Biar dia naik atas sekali gandor lagi naik dah. Okay, kita tengok aduh kita ni dah. Nampak tak? Dia kembar dah ni. Bila dah kembar gini, kita kata buai angin dia pula. Kita uli semula dah untuk buai angin dia. Supaya kata donat kita tu dia jadi padat lah. Kita nak canai aduh kita ni lah. Tak tergandu sikit. Kita canai dah. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Bulat ke donat kita ni lah. Saya guna bekah. Sebab kita nak apa besar. Ha. Kalau acuai dia tu tak berapa nak besar sangat. Kita nak lubang di tengah dia tu guna penutup botol air mineral. Kita betulkan jadi donat ni, kita tunggu pula dia kembar. Bila kena tunggu dia kembar dalam 20 minit gitulah lebih kurang biasa kalau saya buat donat deh. Bila donat kita sudah kembar ni, kita bolehlah nak goreng donat kita ni deh. Lepas tu api tu jangan besar sangat. Memang tak boleh besar kalau kita goreng donat ni sebab dia akan masuk di luar, lepas tu dalam dia tu memang mentah lagi. Memang tak masuk lagi deh. Lepas tu kita kena balik ke dia dah bila dia masuk bahagian belakang tu, kita balik ke dia. Tunggu pula dia masuk bahagian bawah pula tu lah. Memang api tu memang kena pandai jaga. Nampaknya donat kita ni dia betul-betul dah masuk ni. Jadi bolehlah kita angkat dia. Teruskan minyak dia. Memang nampak comel hasil dia. Permukaan atas dia tu licin je dah. Nampak ni. Lepas tu bila dia dah suam tu, kita apa letak lah gula icing ke apa topping yang kita nak letak tu. Dan ni ada wire susu apa ke. Boleh letak macam-macam ni. Saya letak gula. Okay, inilah hasil donut red velvet. Orang kata yang viral lah ni tu lah. Lepas tu tengok ni. Memang sangat-sangat lembut dah luar dia. Tu kita nak tengok hasil dalam dia. Tu. Memang gebu. Saya rasa inilah donut paling sedap yang saya buat dah. Memang sangat-sangat sedap. Semua orang puji. Keluarga saya makan semua puji. Okay lah. Kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okay. Terima kasih semua.